Ya. Oke, dengan? Tiga, karena memang per hari ini saya mengundurkan diri Persija karena kita berada di kolam yang sama di dalam apa barangkali fairnessnya memang harus mengundurkan diri. Jadi per hari ini saya juga akan mengundurkan diri status saya sebagai direktur olahraga di Persija. Ya, kemudian pertanyaan kedua mengenai keterbukaan terhadap wartawan. Memang di Persija kemarin itu kita udah bagi tugas gitu. Udah bagi tugas. Jadi saya juga sebenarnya sudah nggak kepingin aktif gitu. Makanya banyak panca yang ada di Pak Panca yang ada di depan. Tetapi untuk liga rasanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau selama ini baik komunikasi dan hubungannya, masa mau transformasi kita jadi lebih buruk? Harusnya ya enggak ya. Aman itu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Aduh. Satu, dua, tiga juga boleh. Mas Ani. Ya, selamat sore Pak. Saya Michael Syah dari Antara Pak. Mau nanya. Saya jawab dulu ya. Kalau masalah apa namanya klub yang tidak hadir, memang saya juga nggak tahu tadi apakah apa namanya ada izin atau tidak, tetapi tambahan untuk yang nggak hadir itu tadi sudah konfirm Persis Solo, tapi sudah konfirmasi hadir, ternyata tidak hadir, sudah. Jadi bukan tidak mengkonfirmasi kehadiran ya, tapi mengkonfirmasi kehadiran tapi tidak hadir. Ngurus koper. Iya, kemudian mengenai apa, bantuan subsidi, saya pikir itu bagian dari apa namanya sustainability yang kita mau bahas bersama dengan teman-teman di pemegang saham. Rasanya karena PT LIB ini bukan perusahaan terbuka, mungkin ada baiknya kita bicaranya sama pemegang saham gitu. Yang pasti visi ke depan adalah bagaimana subsidi barangkali juga apa memaksimalkan aset-aset yang ada untuk mendapatkan income sebesar-besarnya bagi setiap klub.